geng di rumah, senang sekali rasanya saya Syah Putri hadir lagi di segmen Pemburu Properti Indonesia. Nah, kali ini aku sedang berada di salah satu proyek PT Pemburu Mulia Perkasa Indonesia, yaitu di Queensland Resort, persembahan termanis untuk para ratu. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita mau berbincang-bincang sedikit sama Direktur Utama dari PT Pemburu Mulia Perkasa Indonesia dan sedang bersama Pak Hunter. Halo Pak Hunter, apa kabar? Baik. Nah Pak Hunter, ini ya. Putri mau tanya dulu nih, ini Queensland Resort ini apa sih sebenarnya? Oke baik, jadi Queensland Resort ini sebenarnya adalah perpaduan antara unit resort dengan berbagai fasilitas-fasilitas mewah yang ada di dalamnya. Okay. Fasilitas mewahnya misalnya seperti apa? Kolam renang. Mm-hmm. Tiap blok kita kasih kolam renang. Wow. Terus juga ada sport center, mm-hmm. ada juga kolam pancingnya. Yep. Dan yang paling uniknya itu kita padukan juga dengan komersil area. Jadi aha. nanti di bagian depan ini, yep. setelah gapuranya nanti ada supermarket. Wow, supermarket. Ada supermarket. Jadi juga. Benar-benar lengkap banget. Oke, gitu. Jadi memang untuk hunian sangat-sangat lengkap dan juga sangat nyaman pastinya ya. Iya, jadi memang sebenarnya Queensland Resort ini adalah perpaduan, mm-hmm. perpaduan antara hunian, mm-hmm. wisata dan mm-hmm. juga olahraga sebenarnya itu. Dan digabung juga lagi dengan komersial area. Wow. Jadi cukup komplit. Makanya kita sangat percaya diri ya. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Mm-hmm. Queensland Resort ini akan menjadi salah satu mega proyek dan menjadi salah satu ikon wisata dan ikonnya Kota Jambi. Oke, nah, amin. Kita doain itu. Ya. Pak Hunter, ini Putri ya. Mau tanya juga nih. Ini Queensland Resort ini menjual per unitnya aja atau couplingannya juga? Iya, baik. Jadi ini perlu kita jelasin ya. Kalau unit Queensland Resort kita ini atau unit mm-hmm. resort kita ini memang sekarang kan lagi progres ya. Dan belum untuk dijual. Oke. Okay. Nah, jadi tapi kita juga di persis di belakang sebelah sana, mm-hmm. belakang proyek kita ini, mm-hmm. itu ada area couplingan yang mm-hmm. seluas 2 hektar tuh, yang wow. memang kita jual tuh, yep. yang kita jual. Tapi bukan cuman couplingannya, jadi couplingan di sana juga nanti tetap akan dapat fasilitas-fasilitas mewah yang ada di Queen, karena mereka tetap nanti satu akses masuk. Wow. Nah, itu seperti itu. Jadi keren banget ya, walaupun nggak yeah. masuk di Queensland Resort ini, tetap ngedapetin fasilitas yang kurang lebih lah ya, walaupun yeah, memang nggak full tapi tetap dapetin karena satu arah satu jalan gitu untuk masuk ke sini. Tetap gitu ya. Satu akses masuk mm-hmm. dan memang dilengkapi di sana akan dilengkapi dengan jalan paving block seluas 6 meter ya. Terus juga ada di situ ada sport center yang kita tempatin di sana. Wow. Sport center yang kita tempatin di sana mm-hmm. dan juga fasilitas kolam renang mm-hmm. untuk umum tapi ya yep. itu juga kita lengkapi di sana. Keren. Jadi saya pikir couplingan ini akan super mewah, super wow. mewah dan mungkin satu-satunya nih yang pertama di Jambi yang menjual couplingan dengan fasilitas-fasilitas mewah. Karena kebetulan couplingan kita ini kan bersentuhan langsung nih dengan yep. dengan proyek Queensland Resortnya mm-hmm. ini. Mm-hmm. Jadi mereka bisa mengakses itu semua. Jadi okay. mau buat rumah atau apa juga mm-hmm. di situ ya silahkan gitu. Wow, keren banget. Nah. Ini sekeren ini nih ada dan yang promo. Paling menarik harganya juga masih sangat terjangkau. Masih sangat terjangkau. Sangat ada terjangkau. Promo enggak? Dibalik ya. Harga terjangkau itu. Itu yang menariknya gitu. Jadi harganya murah ya. Mm-hmm. Jadi kalau pembelian case-nya itu hanya di angka 45 juta. Wow. Nah, dan murah nanti banget. Ada promo-promo menarik. Promo-promo menariknya itu nanti bisa disaksikan di live quiz ya, live quiz di Jek TV di acara kita ini, acara program Pemburu Properti Indonesia. Oke, setiap kali hari. Gitu. Setiap hari setiap pastinya hari. Tungguin, liatin, tontonin tapi iya. harus beli dulu. Mungkin bisa cek lokasi juga ke sini kan. Boleh. Ya? Nanti bakalan boleh. Kita anterin sini dan, untuk cek. Dan menariknya juga kita memang memfasilitasi layanan semacam mm-hmm. layanan antar jemput untuk survei lokasi kita. Keren ya. Banget dong. Terima kasih Bapak Hunter ya, itu aja. Ya, sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Oke pemirsa ada yang di rumah. Dari tadi itu kita sudah berbincang-bincang dengan Direktur Utama dari PT Pemburu Mulia Perkasa Indonesia. Dan pemirsa di rumah, jangan lupa terus saksikan segmen Pemburu Properti.